Pemirsa Bos Online dapat kami laporkan dari kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin, di mana meski di beberapa kawasan air sudah genangan air sudah cukup surut, namun di kawasan ini di Banjarmasin Timur genangan air masih bertahan hingga hari ini, hari Rabu 20 Januari 2021. Ketinggian air di kawasan ini kurang lebih 15 sampai 20 cm. Tidak cuma di jalan utama Gatot Subroto, jalan-jalan yang menghubungkan antara jalan Gatot Subroto yang tembus ke jalan Pramuka juga terpantau tergenang air cukup tinggi. Selain di kawasan Banjarmasin Timur, beberapa ruas jalan di kawasan Banjarmasin Utara atau Banjarmasin juga hari ini masih terlihat tergenang air dengan kisaran ketinggian 5 sampai 15 cm. Jalan utama di jalan Sultan Adam, tempatnya di depan kantor Dukcapil Kota Banjarmasin, ini tergenang air cukup dalam sehingga membuat para pengendara ekstra hati-hati dan mencegah agar kendaraannya mogok saat melalui genangan air. Bos Online masih di kawasan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, hari Rabu 20 Januari 2021. Selain di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin, Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin juga terlihat masih digenangi air cukup dalam, kisaran 10 hingga 15 cm.